Raksasa Liga Italia Serie A, AC Milan, nampaknya bakal kembali dibuat geram dengan pilar andalannya yang berlabuh ke tim rival, yakni Inter Milan. Dia adalah Francesi, pemain timnas Pantai Gading itu dikabarkan akan menyeberang ke Inter Milan jika negosiasi perpanjangan kontraknya tak kunjung usai. Bahkan AC Milan bisa saja merugi karena bakal tidak mendapat sepeser pun dari kepindahan Francesi ke Inter Milan. Kabar kepindahan Francesi ke Inter Milan dalam beberapa hari terakhir ramai diberitakan. Bahkan agen Francesi dilaporkan telah menawarkan gelandang AC Milan itu ke Inter Milan. Namun menurut laporan, tuntutan pemain internasional Pantai Gading itu terlalu tinggi untuk Nerazzurri. Rossoneri dan Kessi sekarang ini sedang berjuang untuk mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak. La Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa klub merah hitam tidak punya harapan untuk mendapatkan tanda tangan si gelandang. Kessi belum lama ini saat berlaga di Olimpiade 2020 Tokyo mengatakan bahwa dia ingin tinggal di Milan selamanya. Namun sepertinya ia ditakdirkan untuk meninggalkan San Siro ketika kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2022 mendatang. Corriere della Sera bahkan mengungkapkan agen pemain, Giorgio Atangana, telah menawarkan kepindahan Francesi ke Inter Milan. Si agen disebut telah menghubungi direktur Nerazzurri, tetapi permintaan gajinya dianggap tidak sesuai dengan kebijakan biaya baru di klub Suning. Dengan alasan itu, kepindahan ke Inter Milan dianggap tidak memungkinkan untuk Kessi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!